Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Review Not Videos. Oke, malam hari ini saya sedang berada di STPU Jenasari nih. Saya mau hunting Wahyanto ya. Coba nanti kita lihat ada keseruan apa saja yang bakal terjadi di STPU ini. Oke, buat teman-teman silahkan menekan tombol subscribe-nya. Bagi yang tulisan subscribe-nya masih merah, bantu dukung channel ini agar lebih berkembang dan berkembang. Oke, simak video keseruan hari ini, pasti seru sekali. Let's go. Kita depan saja dulu ya teman-teman, nanti kita lihat ke stasiun sana. Oke, ini ada 3 unit yang masuk berbarengan nih. Butut. Waduh, wih. Oh, topinya baru. Wah, Paradis. Paradis Ribbon 065 masuk. Albasid. Yuk, diikuti ada Fata Morgana. Lalu di belakangnya ada Javas King 024. Di belakang Javas King ada Siliwangi nih. Mantap pemain Bandung nih. 080. Oke ya, 4 unit masuk bersamaan. Oh, ada Salju 086, siap 86. Oh, mantap. Gimana mas? Arab ganti dulu. Oh, Arab ganti nama? Oh, kira-kira siapa namanya? Kurang tahu nanti. Oh, kejutan? Siap. Oke ya teman-teman, ya jadi sedikit informasi. Kalau Raka Vio ini, kok Raka Vio? Non-stop ini baru ganti catnya untuk bandingnya. Jadi sekarang silver. Dan kabarnya mau ganti nickname nih, kira-kira apa, nanti tungguin aja ya kejutannya ya. Non-stop ini bakal ganti nickname. Kita tungguin saja nanti, insya Allah kita update lagi. Lalu untuk di sebelah bawahnya pun untuk wingletnya sama ya, warnanya silver, cakep banget. Nah ini Hino sepertinya. Mantap, ini tim Bojonegoro, kembarannya Raka Vio ya. Raka Vio, Andi Lumut, warnanya sama seperti ini. Mantap, Black Street. Maju, persiapan nyolar. Persandingan dengan Albasid. Lalu di sebelahnya ada 065 Paradis Ribbon juga lagi. Wah, ada Salju nih coy, ganteng banget. 086 ada Mas David di balik kemudi dengan headlampnya yang baru. Wush, cakep. Albasid 075. Lalu Mayoret sudah berangkat meninggalkan SPBU Jenarsari. Di depan kita ada Netral New Spirit yang akan masuk untuk nyolar ke stasiun pengisian bahan bakar.